Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus menangkap seorang perempuan berinisial ER, warga Kota Bengkulu, lantaran memuat konten bermuatan asusila atau pornografi yang disebarluaskan melalui sosial media Instagram. Terungkapnya pelaku ER ini saat unit siber Direskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli dan menemukan adanya tayangan live streaming dari sebuah akun Instagram yang diketahui dikelola oleh Melin. Kabid Humas Polda Bengkulu Kombespol Anwardi didampingi panit siber Direskrimsus Polda Bengkulu, live streaming yang dilakukan akun atas nama Melin tersebut mengandung konten keasusilaan atau menampakkan pornografi bagian tubuhnya. Di mana dalam perbuatan ER atau pemilik akun Melen melanggar Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Sementara itu dari penangkapan tersangka ER, Subdit 5 Siber Direskrimsus Polda Bengkulu mengamankan dua lembar baju yang dikenakan tersangka saat memuat konten kesusilaan atau pornografi di media sosial. Tak hanya itu, terhadap tersangka juga telah dilakukan pemeriksaan dan ditahan di rutan Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum. Konten-konten tersebut dia retweet, jadi istilahnya jadi apa, menjadi punya kelompok ya, komunitas dia. Itu sama Pak, intinya dapat keuntungan juga Pak. Itu bayar ya Pak? Belum, belum. Setiap orang. Iya. Sudah berapa lama Pak untuk yang tersangka kedua ini? Sudah minggu. Aktivitas yang dilakukannya Pak? Baru-baru ini. Berarti belum terbentuk komunitas di Bengkulu ya Pak? Namanya media sosial itu kan cepat ya. Imbauan untuk masyarakat Pak. Ya ini pakaian ini bajunya yang dia gunakan saat apa live streaming. Apa cuma satu ini bajunya Pak? Kostumnya. Ini kan dua nih. Satu ini, satu ini. Polis itu. Ini handphonenya juga. Iya, handphonenya. Untuk diketahui tersangka ER, pemilik akun Instagram bernama Melen, telah diikuti oleh 37,2 ribu followers dengan keseharian menerima endorse dari berbagai produk. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.